Ojo susan keri, yang penting maju. Biasanya banyak ini kuro. Ikan kakap coy, depan mata. Halo koncoangor Jakarta Raya dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Oji. Kali ini saya mancing di Ancol lagi bos, untuk casting. Semoga aja masih diberi strike, mudah-mudahan tidak boncos lagi bro. Pagi ini cuaca sangat cerah sekali ya, tidak ada mendung sama sekali. Semoga teman-teman terhibur dengan tayangan video ini. Dan jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol loncengnya dan klik tombol subscribe-nya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Ya, sedikit banyak permintaan gak apa-apa ya bosku ya. Subscribe juga gratis kok. Oke, saya akan ngerakit rawean dulu. Oke, kali ini saya akan menggunakan lure dari J7 ya, warna pink. Semoga amis. Oke teman-teman, sebelumnya maaf nih, mungkin karena hati saya nggak yakin airnya begitu bisa dikategorikan jelek ya. Kayaknya kita harus pindah ke marina nih. Saya mau nyoba, ragu sekali bos. Oke, kita akan coba di marina, siapa tahu dapat strike. Oke, sebentar. Thank you.
Oke, gue udah ganti. Ramai sekali, bos. Pantai aja, Pak. Lebrit. Pantai Indah. Kemarin di Lebrit saya. Udah enggak ada yang negor ya? Enggak ada. Udah boleh ya. Ya biasa sih kalau ada petugas sih suka negor, cuman kemarin ada petugas juga sih. Marina. Om Simanjuntak ya, Om. Iya, siap. Wes, mantap. Nah, bosku, kali ini ada perubahan di Marina. Perubahannya seperti apa? Yaitu nah ini. Ini pagar biasanya adanya di sana ya, cuman ini dipindah di sini nih. Entah siapa yang pindah. Oke, kita akan nyoba di sini ya. Oke, ada perahu lewat. Kandas, Om. Nyari baronang, Om. Aduh, batunya sangat licin, Bro. Harusnya deras. Deras sekali. Lebih hati-hati. Ya, beginilah bos, explore spot. Siapa tahu banyak strike-nya ya kan. Semoga aja dapat ikan kakap. Kata teman-teman, ikan mama suka. Nah, spotnya nih. Kita satronin dulu nih ya. Oke, kita sampai spot untuk lemparan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. One cast. Ya, seperti teman-teman lihat kondisi marina saat ini ya sangat teduh ya kan. Air pasang dan nggak begitu butek ya. Seharusnya sih ikan mau makan ya. Ini saya mau ngetes mino dulu. Setidaknya nggak makan, nanti saya akan nyoba popper atau WTD. Kita main top water. Wih, tenggakan apa itu, bos? Gila. Biasanya banyak ini kuro. Ikan kakap, coy. Depan mata. Besar sekali. Teman-teman lihat nggak tadi? Gila di sini bos. Ikan kakap depan mata lo. Aduh, kesut nggak ya? Apa terlalu ke atas tadi ya? Semoga tadi ikannya krikot bos ya. Saya rasa tadi agak ke atas ya. Bukan ke bawah. Ini saya agak ke bawahin. Biar kalau ada tenggakan atau tamparan bisa kelihatan semua view-nya.
Wow, ombak sangat tinggi sekali, bro. No, gara-gara kapal lewat, celana saya basah semua. Ombaknya gede. Waduh, kapal lagi datang, bos. Kayaknya kita harus pindah, bos. Daripada basah-basahan lagi, ya kan? Wah, bahaya ini. Nanti teman-teman lihat sendiri. Buat teman-teman yang mancing di area situ, usahakan kalau ada kapal lewat, lebih baik nyingkir daripada basah kuyup kayak saya tadi. Aduh, hati-hati nih, batunya juga licin lagi. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri efek dari kapal lewat seperti apa. Nggak begitu besar, bos. Nggak kayak tadi, bos. Tadi besar sekali. Tadi di situ besar sekali, bos. Sampai mau keseret saya. Ini nggak begitu besar ya. Oke teman-teman, kita akan explore di sebelah sana ya. Semoga dapat strike-nya. Tadi di sebelah sana agak susah makan ya. Kita casting udah berapa kali nggak mau makan ikannya. Gila bosku. Dari ujung sono sampai jalan kesini, sampai kesini batu bintang, belum ada sambaran. Ikannya lagi puasa kali ya. Aduh, nggak boleh putus asa. Harus ada slogannya kan? Bonca urusan keri, sepenting mancing. Kita coba terus sampai mendapatkan strike, bos. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan coba terus nih. Oke, kita sekalian arah balik. Kali. Oke, kita akan ke sana ya. Sembari arah balik. Jangan kemana-mana, siapa tahu nanti dapat strike, bos.